Des Walker mengawali karir sepak bolanya di Nottingham Forest. Mulai dari akademi hingga kiprah profesional pertamanya. Bahkan pasca merantau ke Sampdoria dan Sheffield Wednesday, ia masih kembali lagi sebelum akhirnya pensiun. Kini Des bertindak sebagai lawan dengan memimpin pasukan Garuda Select melawan mantan kesebelasannya tersebut. Dalam pertandingan semalam yang berlangsung ketat, pasukan Des Walker sempat tertinggal terlebih dahulu pada menit ke-9. Seperti biasa, tim lawan memanfaatkan tinggi badan untuk memenangkan bola-bola atas. Di menit 75, Sutan Ziko berhasil menyamakan kedudukan dengan gol cantiknya. Garuda Select sempat membalikkan keadaan. Bagas yang berhasil memanfaatkan kelemahan lini belakang lawan mencetak gol ke sisi kanan gawang. Namun sayang, selang beberapa menit kemudian Nottingham berhasil menyamakan kedudukan. Pertandingan pun berakhir dengan skor 2 sama. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe ya.